Oke, teruskan, Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana telah memberi kepada saya masa untuk turut sama-sama berbincang dan berbahas berhubung dengan usul yang telah dimukakan pada hari ini, iaitu berhubung dengan TPPA. Datuk Yang di-Pertua, saya tidak ada pantun untuk diberikan kepada Datuk Pah. Datuk Pah berpantun, mula dengan pantun, akhiri dengan pantun. Tadi pun kita tengok Datuk Adam dan juga Tan Sri berpantun. Saya akan bawa sedikit ayat Quran untuk melihat tentang apa yang kita sedang bincangkan ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah kamu, Allah akan lihat, Rasul dan juga orang mukmin, kerja-kerja kamu. Kemudian semua amalan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan memberitahu kepada kamu apa yang telah kamu lakukan. Ayat ini memberi peringatan kepada kita bahawa semua amalan kita yang kita lakukan tidak terlepas daripada penglihatan dan hitungan Allah, juga disusuli dengan Rasul serta orang-orang mukmin. Sebab setiap kerja buat yang kita lakukan, sama ada baik atau sebaliknya, tidak akan terlepas daripada hitungan dan pencatatan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia ditegaskan lagi oleh ayat lain, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar biji zarah, dia pasti akan lihat kebaikan itu bermula dari dunia sampai akhirat. Dan sebaliknya, siapa yang melakukan keburukan, dia akan lihat natijah keburukan itu dari dunia sampai ke akhirat nanti. Datuk Yang di-Pertua, hari ini kita membincangkan satu perjanjian yang sangat besar kepada negara kita. Satu perjanjian antara 12 negara yang akan mencorakkan ekonomi pada masa akan datang. Dan kita melihat bahawa perjanjian ini adalah perjanjian perdagangan yang telah kita lihat sama-sama di dalam perbincangan hari ini. Siapapun yang berbincang pada hari ini ialah menyatakan kesayangan mereka kepada negara kita, supaya negara kita tidak diperkotak-katikkan oleh negara-negara lain, terutama negara-negara besar. Cuma angle yang dilihat oleh setiap pembincang dari sudut masing-masing. Tetapi saya boleh simpulkan bahawa dari seluruh perbincangan yang telah diutarakan pada hari ini, sejak daripada tadi sampai sekarang dan insyaAllah sampai ke akhir sesi kita nanti, mereka ingin menyatakan kesayangan mereka kepada negara kita dan supaya negara kita ini terus stabil, tidak diganggu gugat dengan oleh negara-negara lain, walau dalam apa suasana dan cara dan apa perjanjian pun. Itu yang saya simpulkan. Dan bertolak daripada situ, kita nak berdagang ini satu perkara, nak berniaga merupakan satu perkara yang sangat dianjurkan oleh agama. Sehingga Rasulullah menyebut 9/10 rezeki adalah dari perniagaan. Jadi perniagaan merupakan satu amalan yang sangat dianjurkan. Kalau kita nak melihat, orang-orang yang berniagalah yang kita kenali sebagai jutawan atau beliawan, bilioner. Tidak ada pegawai awam ataupun wakil rakyat seperti yang ada di dewan ini. Kalau semata-mata wakil rakyat,
jadi jutawan. Tidak ada. Pegawai kerajaan juga saya rasa tidak ada. Tetapi kalau kita nak tengok jutawan atau orang-orang yang hebat-hebat lagi, maka merekalah disebut sebagai orang yang berdagang atau businessman atau pedagang. Ini satu realiti. Oleh kerana itulah, kita melihat perbincangan yang telah diutarakan ini adalah untuk berdagang. Oleh kerana dia satu perdagangan yang kerajaan juga telah melaksanakan tugas ini kalau kita tengok sejak 5 tahun lalu. Dan dimuktamadkan pada 5 hari bulan Oktober tahun lepas 2015. Saya tengok apabila dimuktamad ini, saya berkata selesai lah. Dan saya rasa pun tak perlulah bawa ke dewan ni. Dah dimuktamad, cuma tinggal sign. Saya fikir-fikir seperti orang nak kahwin. Orang nak kahwin ni, apabila dia telah kahwin, nah, dia tak perlu lagi meminang. Nak meriah-riahkan. Dah muktamad. Jadi tinggal lagi sign depan Tok Kadi je lah. Karena itu bagi saya, perkara ini semacam sudah selesai. Tapi untuk memeriahkan supaya kerajaan memperlihatkan keterbukaan, ketelusan dan sebagainya. Tapi apapun saudara memberi pandangan, saya terima, tetapi dah muktamad. Kalau analogi saya ini silap, saya rasa boleh dibetulkan. Dan oleh kerana itulah bagi saya, semalam pun telah kita lihat di Dewan, di Dewan Rakyat telah diluluskan. Bagi saya, Dewan Negara ini tidak ada siapa yang boleh menghalang untuk diluluskan. Sebab majoritinya sudah begitu jelas. Kalau minoriti ini tak cukup pun nak buat apa-apa. Tapi apa yang saya nak tegaskan, bahawa kerisauan yang ditimbulkan oleh berbagai pihak, yang pertama, maklumat yang disampaikan sangat lewat. Sangat lewat. Dan bagi saya, kelewatan itulah. Tok Jo, mohon celah. Oh, orang belakang kita. Terima kasih, Tok Yang Dipertua. Saya tertarik dengan soal tanda tangan ini. Saya nak minta kementerian atau menteri untuk menjawab apa persoalan yang kita timbulkan. Saya nak tahu, sebaik sahaja kita menandatangani TPPA ini, apakah boleh berlaku apa yang disebut sebagai pindaan, perubahan, baik pulih ataupun apa sahaja yang dikatakan penambahbaikan itu dibuat? Kerana bagi saya, sefaham saya, sebaik sahaja ditandatangani sesuatu peraturan ataupun syarat itu, perjanjian itu, adalah sesuatu yang mustahil untuk kita buat penambahbaikan. Jadi saya nak menteri jawab ini, kerana sefaham saya, yang ada kuasa untuk merubah perjanjian itu hanyalah kepada Amerika Syarikat dan bukan kepada kerajaan Malaysia. Jadi saya nak minta jawapan. Yang kedua, saya nak, kalau boleh Datuk Jo, sikit je nak tambah. Bila dibangkitkan soal peluang pekerjaan tadi, kononnya sign TPPA boleh membantu mengurangkan kadar pengangguran negara. Saya nak minta juga jaminan daripada kementerian. Apakah ada fasal dalam perjanjian TPPA ini yang menyebut bahawa setiap syarikat-syarikat luar negara yang bertapak di dalam Malaysia ini selepas perjanjian TPPA menyediakan 30% sehingga 50% dasar tenaga buruh ataupun tenaga kerja, yang 30% ke 50% ini dijanjikan untuk pekerja rakyat Malaysia? Kerana saya bimbang dengan kenyataan yang dibuat oleh Menteri Sumber Manusia yang menyebut sign saja TPPA ini, pekerja asing akan mendapat hak sama sebagaimana pekerja tempatan, termasuk menjadi pemimpin sesebuah kesatuan sekerja. Dan ini saya cukup bimbang, sekiranya ada syarikat luar datang bertapak dalam negara kita, dia mempunyai tenaga kerja mahir yang lebih hebat di luar negara, dan mengapa perlu dia mengambil rakyat Malaysia sedangkan dia boleh bawa rakyat dia sendiri untuk kerja? Jangan sebut ini tak boleh berlaku kerana ya, timbalan ya, perdana ya, sikit-sikit lagi celahan tu. Sikit je tu. Sebab Timbalan Perdana Menteri pun ada sebut visa kepada pekerja Bangladesh 48 jam boleh diluluskan. Tapi timbul kebimbangan saya kalau tenaga kerja mahir luar negara dibawa masuk ke dalam negara, dan itu prosesnya amat mudah. Jadi saya minta penjelasan daripada Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Saya bimbang tanya saya. Tapi dah tanya Datuk Pa. Terima kasih.
Saya melihat kelewatan dalam memberi maklumat kepada masyarakat. Ini di antara faktor. Begitulah juga, dan kita melihat perkara-perkara inilah yang menyebabkan ramai orang yang tidak mengetahui. Dan seterusnya, saya mendengar tadi Datuk Pak kita memberitahu bahawa dia turun kepada negeri-negeri dan juga ke seluruh Malaysia dalam 300 kali pertemuan. Dan ini sangat agresif. Namun saya dipahamkan bahawa kepada negeri Kelantan, secara khususnya kepada Menteri Besar dan esko-eskonya, tidak kesempatan untuk membuat taklimat dan penerangan sehinggalah TPPA ini dimetakan di Parlimen. Jadi saya pun rasa terkejut juga dengan kenyataan tadi yang begitu agresif tapi terlepas untuk penerangan kepada negeri Kelantan. Dan saya rasa Datuk Pah pun merupakan seorang adun di negeri Kelantan juga. Datuk Yang Dipertua, kalau kita melihat dalam kerisauan tadi ada disebut bahawa TTPA merupakan pengikat bukan sahaja pihak kerajaan persekutuan, malah pihak berkuasa negeri dan juga pihak berkuasa tempatan. Ini telah diulang disebutkan, saya nak ulang lagi, dan inilah sebenar kebimbangan yang disuarakan oleh berbagai pihak. Ketiga-tiga pihak ini terikat khususnya untuk memberi sokongan kepada perjanjian-perjanjian yang telah terlaksana. Saya melihat ini satu perkara globalisasi ini, ya, ini satu merupakan ada kaitan dengan globalisasi. Kalau kita tengok dulu, dalam dunia ini ada dua gergasi besar di segi pemahaman ekonomi. Satu blok barat dan satu lagi blok timur. Blok barat diwakili oleh kapitalis dan blok timur diwakili oleh komunis dan sosialis. Kita melihat komunis dan sosialis telah berakhir. Negara mereka pun telah berpecah dan mereka pun tidak mampu untuk bertahan lebih lama, dan hanya satu-satunya tinggal ialah blok barat dan juga blok kapitalis. Dan mereka melihat sedang memerhatikan bahawa sistem kapitalisme yang sedang dilaksanakan di barat itu dia akan sampai penghujungnya juga sebagaimana berlaku kepada sistem ekonomi sosialis dan komunis. Bagi mereka, mereka mengetahui perkara ini kerana ada satu kaedah yang saya tengok, iza tamma naqas, apabila telah sampai ke kemuncak dia akan menurun. Kapitalis telah sampai ke kemuncaknya dan dia akan menurun. Mau tak mau, gitulah kaedah adat dunia, sistem alam. Dan mereka juga melihat bahawa di sana ada cahaya-cahaya baru yang akan mengambil tempat walaupun dalam jangka masa yang panjang, iaitulah sistem perekonomian Islam. Dan kalau kita melihat hal ini telah terserlah, kita sebuah negara yang mempelopori dalam perbankan Islam dan begitu juga kewangan Islam, dan sekarang ini telah diambil oleh negara-negara lain seperti Hong Kong dan juga Singapura dan lain-lain negara. Dan mereka telah mengimplementasikan sistem ini dan menampakkan suatu alternatif yang sangat segar untuk diketengahkan di dalam hal keuangan dan juga perdagangan. Untuk melangsungkan hal-hal seperti ini, mereka perlu untuk melangsungkan hal-hal seperti ini, Amerika dan juga baratnya perlu mencari langkah-langkah lain untuk melanjutkan usia mereka sebelum kedatangan cahaya baru ini. Di sinilah saya melihat gagasan-gagasan ini telah diolah begitu rupa. Kalau sekarang ini tidak ada lagi penjajahan secara total seperti zaman purba, tetapi penguasaan-penguasaan dewasa ini ialah menguasai dengan syarikat gergasi dan juga penguasaan ekonomi.
Ekonomi merupakan satu kuasa yang sangat besar untuk menguasai pihak-pihak yang lain, terutamanya pihak-pihak yang lemah. Karena itulah makanya kalau kita melihat di Melaka dulu sebagaimana Datuk Seri sebut tadi, Tan Sri sebut tadi. Melaka merupakan sebuah negara yang berniaga dengan seluruh pelosok dunia. Dan kalau kita melihat pada asalnya orang datang ke Melaka untuk berdagang, tetapi akhirnya mereka datang untuk menyerang dan juga menakluk Melaka. Ini saja, ini perkara yang dibimbang. Saya melihat perkara-perkara seperti itu, kebimbangan. Jadi kebimbangan itu kalau boleh ditangani dengan cara yang kuat, maka ia akan menjadi satu kekuatan kepada kita. Saya juga melihat di sini pihak MITI telah berusaha sedaya upaya, khususnya dan juga pihak kerajaan Malaysia telah berusaha sedaya upaya untuk memastikan kedaulatan Malaysia, hak-hak agama dan sebagainya dipertahankan. Saya apabila saya membaca statement yang ada di dalam ini, saya merasai bahawa pada asalnya perjanjian ini tidak mempedulikan hal-hal itu. Tetapi dengan usaha yang telah dilakukan, maka perkara itu diberi hak kepada kita. Maksudnya, saya melihat perjanjian ini begitu melebar sehingga tidak mengambil kira kepentingan-kepentingan pada asalnya, kepentingan-kepentingan yang ada pada negara lain seperti kita. Tetapi setelah diperjuangkan, maka hak-hak itu diberi. Ini membuktikan bahawa ini merupakan gagasan globalisasi yang sangat besar kalau sekiranya tidak ada kebijaksanaan-kebijaksanaan tadi. Dan ini sebenarnya yang ditakutkan. Dan inilah yang sampai kepada masyarakat, nas-nas perjanjian yang belum dimurnikan tadi. Itu yang sebab kalau kita melihat perkara-perkara ini. Ya Umat, ada yang nak menjelah kat belakang. Saya, Doktor. Oh, ya. Saya ambil sikit masa Doktor, YB Doktor Johari. Apabila disebut tadi tentang kedaulatan, perjanjian ini akan mengikat bukan sahaja negara, bahkan negeri dan juga pihak berkuasa tempatan. Dan antara chapter ataupun klausa yang disebut adalah semua ahli dalam perjanjian ini mesti diberikan fair and equitable treatment, national treatment, most favoured nation treatment dan juga market access. Dan pengecualian kepada keempat-empat frasa ini yang digunakan, yang saya rasa sangat sukar dibuat, hanyalah mengikut apa yang tersenarai di dalam non-confirming measures. Itu yang saya faham. Dan cuma saya ingin satu jaminan daripada pihak kerajaan, sebab sebagai contoh di Kelantan, kita telah lama dengan dasar membangun bersama Islam, dan daripada dasar-dasar ini kita ambil contoh iklan. Kita tidak menggunapakai iklan standard daripada Nescafe. Kita minta diubah suai mengikut kita, mengikut kehendak kita. Kita di Kelantan, kita menghadkan Tuan masa. Boleh pendekkan penjelasan tu, Mat, sebab okay. Masa saya ambil contoh satu lagi. Hormat Dr. Johar, ini tinggal satu minit lagi. Okey. Waktu solat Jumaat, minta diberhentikan waktu berniaga pada waktu Jumaat. Dan adakah mungkin perkara-perkara ini dikira melanggar apa yang disebut tadi, market access tersebut? Dan adakah non-confirming measures yang disenaraikan mengambil kira dasar-dasar kerajaan yang sedia ada? Dan apakah jika sekiranya kita lepas ni berubah dasar-dasar ini? Ianya sentiasa berubah mengikut kesesuaian. Macam mana perubahan-perubahan ini dapat di-accommodate? Bukannya kita sekarang saya melihat terpaksa accommodate dengan perjanjian ini. Jadi saya mohon satu jaminan perkara-perkara ini tidak akan terhalang. Ya, Umat, Dr. Johari golongkan, sebab masa dah habis.
tak ada kecederaan, sebab tak ada yang cedera, Mat. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Secara umumnya, saya ingin menyatakan bahawa kerisauan itu menyebabkan orang bertanya. Dan bertanya itu perlu diperjelaskan. Dan penjelasan itu biar cukup kepuasan. Dan siapapun sayang kepada negara kita. Siapapun suka berniaga. Saya tak reti berniaga, tapi saya suka orang berniaga. Dan siapapun ingin supaya kedaulatan kita, hak-hak kita yang telah dibincang ramai-ramai tadi, terjaga dengan sungguh-sungguh. Karena itulah, kalau ada orang yang tidak bersetuju, maka dia bimbang untuk bersetuju itu kerana kedaulatan atau apa-apanya hilang atau tergugat. Kalau sekiranya semua kedaulatan, semua sekali dijaga dengan baik, maka saya rasa masyarakat boleh menerima dengan baik. Itulah dilema yang telah berada di dalam lingkungan perbincangan kita ini. Dan saya yakin menteri kita Datuk Pah yang mempunyai makluman itu kita nak dengar dan harapan, dan semua soalan tadi saya jadikan soalan saya jugalah. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Omar. Seterusnya di